Uh, so this this is the first day uh, I have had class with any grade nine at school, and it's also our last class that we will have together. So so it's a first and a last on the same day. Um, we're going to begin with prayer, and then today is test day. I told you last week we would have our test <clears throat> today. You will be doing the writing part during class. So, the writing part will be during class. The rest you will do at home. You'll have a week for the reading part and the multiple choice. But I really want you to do the writing part today. Okay. So, let's pray and we'll do the greeting and then we'll begin. God, thanks so much for today. And I just pray that you be with grade nine as they take the test today. Help them to be able to write well, help them to be able to focus. And Father, help them to try their best. Uh, give them strength and give them peace. In Jesus' name, amen. All right, Erica, can we do the greeting, please? Good, good morning. Good morning Mr. G. Mr. G. All right, good morning. Okay, so can I please have, have everyone that is online give me a thumbs up so I know you are in class? Thank you. Thank you. All right. Thank you very much. Okay, so it looks like a few people might not be at their computers yet. So I'm going to put it on the screen for those of you. Uh, well, most of you, it looks like you have your computers. You might have already downloaded the test, and that's great if you did. If you did not, here is the writing part. This is what you need to do during class today. Okay. All you're doing is this for in class. All right. So, if you would please get out your notebooks, you can still use your textbooks. If you need your textbook, you can. If you need your workbook, you can. But what you are doing is you are just writing this paragraph today. You are writing a persuasive letter to the editor. We did talk about that. You didn't turn in that homework, but we did work on the pre-write before. So, but I'm giving you a new topic. The topic is, should Tunas Daoud use air conditioners in the classroom? Okay, that is your topic. You must write about that topic. You cannot change the topic. So make sure you make the pre-write. You do need to draw the pre-write into your notebook. And then you need to fill in the uh, pre-write and then you need to make the draft in your notebook do the revise do not skip this step you need to make at least five at least five revisions it's better if you make more that way if you make a mistake it helps you and then edit your paragraph and publish so you have 50 minutes to work on this right now 50 minutes lima pulu so please begin. I do want this sent to LMS or my WhatsApp by the end of class. Okay? Jadi untuk ulangan, uh, ulangan tulisan saya ingin kamu kumpul ini sebelum class selesai. Kamu punya lima menit untuk kerja. Kalau ada pertanyaan, silakan wa saya atau tulis di chat saya. Saya senang untuk jawab pertanyaanmu. Okay, kamu bisa pakai textbook dan workbook. Okay, dan tolong tolong ikut semua tahap, lima tahap, ikut semua kerja dengan baik. Uh, this will count two times. Your writing test is going to count two times. It's going to count for your homework score, and it's going to count for your test score. All right. Uh, not on your computers. You cannot tidak bisa bikin ini di komputermu harus tulis dalam notebook okay atau kertas lain kalau ada notebook okay silakan mulai i will be here if you have any questions test please uh, please make sure to send it to LMS or to my WhatsApp um, if LMS is working go ahead and send it there i do need the writing test today the writing test should be sent today. So, on LMS, you will also see the test to part 2 reading section. It's going to have the 10 multiple choice and the reading strategy. All right, so make sure you download it from LMS and I need it before next week. Now, I know next week Thursday and Friday there's no school. So, it'd be better if you sent it to me before you go uh, take the break. So it'd be best to give it to me by Wednesday, but I do need it by Friday. Okay. So that is uh, the, you make sure you get that from LMS, download it. And there's just the 20 questions, 10 multiple choice, and then the reading strategy. Okay. Well, I just want to say it has been a pleasure to teach you this year. I wish we could have been in person like we did last, uh, like we did two years ago. Um, it's just been so very weird, hasn't it? <laughs> um, but I want you to know that I am interested in knowing about your life. And so, even though we do not have class together anymore, if you ever want to write me and tell me a story, or if you want to ask me a question, or just talk about life or talk about faith, I am always. Happy to do so with you. And so, even though we're not meeting, uh, you're not forgotten. All right. Well, we have four minutes left. So, hopefully, you are trying to send your work to LMS now. If you have any last questions, feel free to ask them now before we end class. We'll do our greeting in about one or two more minutes. Again, I'm giving time to make sure people can send their work to LMS or to my WhatsApp. So you have a couple more minutes to get that to me. Please make sure to send it. yes this part two is open book uh, part two is open book you can use your books also if you want to circle the answers for that part on part two you can do that that's okay so if you want to to actually use the document that i sent and circle the a b c d that's okay you can also answer the questions for the reading strategy on that paper that's okay so yes you can use open book and yes you can answer the questions on on that paper all right all right thank you jason i got your i got your test thank you all right well let's go ahead and uh, do our greetings to end class and then we will be done Erika, can you lead us in the greeting? Oh, thanks. Thank you, Mr. Jimmy. Thank God you, Mr. Jimmy. Thank you, Mr. Jimmy. God bless you. Truly, God bless you. And may your future always be bright with him. Bye-bye. Walaupun belum maksimal, Mister minta kalian sudah membuat orek-oreknya. Nah, sekarang dibuka lagi, ya silakan Di, dibuka. Dan hari ini kita langsung praktek. Mister minta waktu kita sekitar 40 menit. Kamu sudah dapat gambaran maksimal untuk ini. Kecuali waktu minggu lalu kamu nggak ngerjakan pura-pura ngerjakan ini, waduh. Kenapa nggak dibawa? Kan udah Mister bilang. Kan sudah Mister bilang, Jojo hari. Minggu depan kita akan bahas lagi. Betul nggak Nara? Kamu juga tinggal? Oke, okay, kalau yang ketinggalan, ngulang kamu lagi. Mister nggak mau kamu nggak lakukan apapun hari ini. Cepat. Sekarang hari, waktu lalu Mister minta ayat dan tema sudah harus ada. Minimal kan? Tapi kalau bisa sampai ke pendahuluan dan isi khotbah dan penutup. Nah, mohon perhatikan, jangan kamu merasa ini adalah uh, beban besar gitu, beban yang menyulitkan enggak. Kalaupun Mister Mister memakai susunan khotbah ini hanya untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Ya, yang penting kamu bisa nanti secara praktis melakukannya. Itu sudah. Yang di zoom sudah siap persiapan kamu waktu lalu coba lihat ayatnya apa temanya sudah ada atau belum coba Jeremy sudah ada Jeremy kamu ayatnya apa untuk saya ayatnya ini kalau sejauh ini saya ketemu dua ada pilihan satu ayat empat dan juga satu Yohanes empat dan kamu kamu yakin dua ayat itu bisa kamu jelaskan nanti dengan durasi singkat bisa bisa, oke. Okay. Misal sudah bilang ya maksimal 7 menit durasi khotbah. Jadi usahakan tidak usah ambil ayat banyak-banyak, takutnya tidak kamu jelaskan. Nah itu kelemahan pengkhotbah. Mungkin kamu pernah dengar pengkhotbah ya. Ini masalah besar itu, jangan ditiru. Dia aja orang baca satu perekop. panjang sekali kan? Panjang. Terus yang dijelaskan cuma satu ayat. Terus ngapain dia baca panjang-panjang? Lebih baik kamu ajak jemaat itu baca satu ayat, jelaskan satu ayat itu. Kalau jemaat mau lihat ayat lainnya urusan dia. Gitu itu namanya kamu baca tapi nggak dijelaskan gitu. Masalah. Makanya Mister bilang kalau bisa satu ayat saja maksimal dua. Jeremy dua. Oke kalau kamu bisa menjelaskan. Oke. Yang di zoom, Mister mau tanya, Jovan ayatmu apa? ini Mister uh, apa nih uh, Yeremia 29 ayat 11 oke Wah gimana bunyinya uh, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, bagus sekali ayat itu ya. Bagus sekali itu ayat itu ya. Janji Tuhan itu. Itu bagus. Ya. Bagus. Saya bilang ketemu ayat apa? Dua tawarik. Tujuh ayat empat belas. Oke, bagus. Nah, sekarang secara praktis, coba lahirkan tema. Mister tidak minta kamu sempurna. Untuk menghasilkan tema dari ayat itu, namanya kamu kan belajar. Kamu bukan mahasiswa teologi ya, misal tahu, kamu pasti terbatas. Tapi cara praktisnya begini. Ini ayat yang Mister gunakan. Coba lihat, perhatikan. Bisa sudah pernah sampaikan. Ini ayat yang Mister gunakan. Ya contoh saja. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, okay? bagaimana cara membuat tema dari ayat ini? Secara praktis saja, ya, prinsip ini sama, mau ayat apapun kamu pilih, prinsipnya sama. Usahakan kalimat yang kamu gunakan dalam tema ada di dalam ayat yang kamu pilih. Misalnya begini: nah, "Mister, pilih Allah menyelamatkan orang berdosa." Memang tidak ada kata orang berdosa di sini, tetapi sudah jelas orang yang akan binasa itu adalah orang berdosa. Betul ya, ini pilihan mister, dan ada kata Allah. Apakah Allah ada dalam ayat itu? Ada nah, itu bisa juga, sebenarnya mister ubah ya. Kasih Allah menyelamatkan manusia, bisa juga. Tapi mister memilih Allah menyelamatkan orang berdosa, bisa juga itu maksudnya jadi tema yang kamu buat itu ada dalam ayat yang kamu pilih ya paham sampai di sini Silahkan kamu mau gunakan kalimat apa tapi ya pastikan kalimatnya enak dibaca spoknya harus harus baik ya nah, ini contoh dari Mister bisa Mister e, ubah juga sebenarnya ya selain kasih Allah menyelamatkan orang menyelamatkan manusia bisa juga Allah menyelamatkan orang berdosa bisa juga. Bisa juga keselamatan kekal dari Allah bisa juga. Pokoknya kalimat apapun yang kamu gunakan itu ada dari ayat yang kamu pilih. Nah, misalnya Jeremy, ayatnya tadi Filemon ya, Filemon. Coba bunyinya gimana, Nak? Ya. Nah, kira-kira apa ya tema yang bisa kamu lahirkan di situ? Kalau di sini kita bisa lihat temanya itu adalah bersyukur. Good. Itu praktisnya itu ya bersyukur, tapi yang namanya tema bukan satu kata, Nak. Ya. Uh -uh. Itu topik. Jadi kamu harus lahirkan kalimat itu baru tema. Jadi kalimat lengkapnya apa selain kata bersyukur? Kalau di sini ya bersyukur itu dia bilangnya pada suatu Jadi kita bisa Nah itu bersyukur kepada Tuhan. Nah itu tema maksudnya ada dalam ayat itu. Ya, nah seperti si Jovan tadi itu rancangan itu, ya Allah memberi rancangan. Nah itu bisa juga kamu buat temanya hidup dalam rancangan Allah yang luar biasa, misalnya. Seperti apa rancangan Allah yang luar biasa itu nanti di ayat itu yang kamu jelaskan itu itu contohnya Jovan ya. Jadi silahkan dilahirkan tema dari ya dari ayat yang kamu pilih. Nara ayatnya apa? Nara. Coba. Lukas 2 ayat 27. Bunyinya gimana? Nah, itu apa? Ayat apa tema yang kamu pilih? Pelayanan? Ah, itu bukan tema. Tele, tema itu satu kalimat, Nak. Apa? Kamu rancang misalnya perintah Tuhan dalam melayani misalnya atau apa? Pokoknya tema itu bukan satu kata, tapi dalam bentuk kalimat. Topiknya sudah Mister kasih kan? sebelumnya tentang gereja, tentang ini, tentang itu. Tolong jangan lari dari situ. Kalau bisa, ya. Nah, sekarang Mister akan bukakan contoh-contoh saja. Misalnya seperti pendahuluan. Nah, Mister suka pendahuluan itu menggunakan pertanyaan. Bisa juga tidak. Jadi pendahuluan itu adalah kata-kata singkat untuk masuk ke isi khotbah paham. Ya, misalnya gini, kalau misal gunakan pendahuluan Mister tapi jangan jangan mesti sama, nggak sama juga nggak apa-apa, ya. Bisa juga Allah kita kasih, Amin. Allah kita kasih, Amin. Nah, seperti apa kasih itu? Mari kita belajar. Nah, itu juga bisa. Jadi pendahuluan itu pokoknya kata-kata singkat untuk masuk ke isi, supaya orang nggak kaget kok tiba-tiba bahas isi gitu loh. Paham sampai di sini? Ya, nah kalau Mister gini, Apakah saudara sudah diselamatkan Allah? Ayo, siapa yang sudah diselamatkan misalnya? Ada kan yang angkat tangan kan? Ada yang nggak berani angkat tangan gitu? Dengan apa Allah menyelamatkan kita? Mari kita belajar. Nah itu sudah sudah masuk ke isi isi khotbah. Nah di isi khotbah ini perhatikan semua di isi khotbah ini apa yang kamu jelaskan? Ini ayat ini kamu jelaskan. Mungkin misalnya satu apa yang perlu kamu jelaskan? Kasih. Itu kamu jelaskan. Apa itu kasih? Bagaimana kasih Allah misalnya? Lalu apa yang perlu kamu jelaskan? Anaknya yang tunggal itu siapa? Oh, itu adalah Yesus. Kan orang kan nggak tahu siapa anak yang tunggal. Waktu kamu khotbah, orang tahu, oh ternyata anak yang tunggal itu adalah Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Misalnya begitu. Lalu apa lagi yang kamu jelaskan? Beroleh hidup yang kekal. Ya, mister tidak minta kamu menggunakan ilmu anak teologi yang dalam sekali apalagi sampai bahasa asli menggali Alkitab enggak pahami ayat itu secara praktis saja. Ya, secara praktis saja yang penting prinsipnya kamu paham. Ya, kalau prinsipnya kamu paham, nanti kalau kamu mau kembangkan ilmu itu boleh. Ya, yang di Zoom paham sampai di sini? Ini ada pertanyaan sepertinya. Mister Katanya Erika di waiting Room*. Oh, <gulau> saya pikir pertanyaan? Ternyata di waiting Room*. Oke, okay. wah ini ada Fabio ini ya. Aduh, malas dah. Oke, okay, masukkan aja lah. Huh. Mister, malas lagi tegur-tegur. Ini sudah mau berakhir kesannya kan? Nanti aduh, yang diingat Mister Ronald tukang tegur. <gulau> ini udah selesai saya. Okay. Oke, nah sengaja Mister tidak buat isi di sini. Karena supaya kalian tahu. Coba lihat ayatmu. Apa yang perlu dibahas? Seperti jawaban tadi. Ada kata rancangan. Berarti dalam isi khotbah yang kamu bahas adalah rancangan Tuhan. Ya, Seperti itu. Kalau seperti Jeremy tadi. Yang apa yang dibahas di isi khotbah berarti bersyukur. Pokoknya sesuai dengan ayat itu saja. Paham sampai di sini? Ya, jangan nanti ayatnya bicara kasih. Ayatnya bicara Tuhan Yesus. Ayatnya bicara hidup yang kekal. Kamu bahas bisnis. Mari kita gali. Wow. Bisnis yang benar dalam Tuhan. Nah, itu kan nggak nyambung. Ayatnya apa, kamu bahas apa. Jadi prinsipnya simple sebenarnya. Ayat apa yang kamu gunakan, lahirkan tema dari situ. Lalu diisi khotbah itu yang kamu bah bahas. Ya, dan terakhir di penutup ini Mister tulis supaya memudahkan. Ingat, penutup itu adalah penerapan. Penerapan itu adalah apa yang kita lakukan. Bisa dalam bentuk ajakan. Yang penting apa yang bisa dilakukan pendengar, apa yang kamu bisa lakukan. Usahakan penerapan ini di akhir saja. Karena waktu singkat. nggak usah di awal. Bagaimana cara mau membedakan penerapan? Kalau di isi khotbah kamu bahas apa itu kasih, apa itu Allah. Misalnya, kalau ayatnya tentang kasih, kalau ada yang bahas tentang memberi, misalnya apa itu memberi, apakah ada berkat Tuhan jika kita memberi, itu dibahas. Diisi khotbah. Nanti sampai di penerapan baru, marilah kita memberi. Marilah kita berbuat baik. Marilah kita bersyukur. ya Itu dia. Marilah kita menghormati rancangan Tuhan, kalau jawaban tadi. itu Jadi ini, Mister Buat, oleh sebab itu, saudara, marilah kita mengasihi Allah dengan percaya kepada dan nyambung nggak? Ada kata kasih, ada kata percaya di ayat itu. Nah, gitu secara praktis untuk menghasilkan khotbah. Paham? Sulit bagi kalian? Enggak. Oke, sekarang langsung praktek. Silakan kamu kembangkan ayat. Kalau sudah selesai temanya, berarti kamu buat orek-orek untuk isi khotbah. Oh, pendahuluan juga kamu buat. Kenapa tadi katanya mengerti nisan? loh pendahuluan itu kan kata-kata singkat untuk masuk. Coba ayatmu apa? Oke, okay, apa temanya? Oke, okay, apa bunyinya? Oke. Okay. Berarti, untuk masuk ke isi yang kamu bahas, apa firman itu diisi khotbah Ya, itu firman kamu bahas, apa itu firman? Oke, lalu apa lagi yang kamu bahas diisi? Oke, berarti, apakah saudara sudah pernah belajar firman? Apakah saudara sudah tahu firman itu? Apa itu kan bisa pendahuluan. Jadi itu hanya sebagai jembatan untuk masuk ke isi. Bisa, Nisan? Oke, sekarang Mister berikan kesempatan untuk kamu bertanya apabila bingung. Ya, seperti Nisan tadi sudah Mister bantu. Bisa? Sekarang kamu kembangkan isinya. Ya, itu makanya di, belajarlah apa Firman kan bisa juga browsing, bisa juga penerapannya dibuat sekarang. Mister, kalau ayatnya hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya boleh pakai tema kesabaran di setiap keadaan enggak, Mister? Sebentar. Nah, di sini nak ada banyak topik ada topik rendah hati, ada topik lemah lembut, ada topik sabar. Kalau kamu gunakan alika tema tentang kesabaran saja, berarti rendah hati tidak tercover, lemah lembut tidak tercover. Oke, okay? bisa bisa juga begini, hidup sesuai dengan karakter yang Tuhan minta. Bisa juga. Berarti karakter yang Tuhan minta apa? Rendah hati, sabar, dan ada kasih juga di sini. Begitu. Jadi harapan Mister tema itu bisa meng-cover semuanya. Begitu. Kalau kamu bahas tema eh, kesabaran di setiap keadaan, bisa, tetapi ayatmu kan bahasnya ada rendah hati. Itu dia. Kecuali kalau kamu buat begini. Hidup rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Di setiap keadaan. Nah, itu baru bisa. Tercover semuanya. Paham ya Alika? Kalau pakai kasih boleh. Boleh-boleh saja sebenarnya. Tetapi tidak tercover rendah hati. Bisa juga, kasih pun bisa juga. Nanti dalam penjelasan kasih itu ada kesabaran, kamu jelaskan ada rendah hati boleh juga, ya. Tapi kalau bisa di-cover semuanya, boleh kok pakai kata-kata yang tidak ada dari ayat itu, tapi bisa meng-cover. Misalnya karakter Kristus yang harus kita lakukan, misalnya apa saja itu lemah lembut, rendah hati, sabar, misalnya gitu. Tapi, kalau mau pakai kasih juga boleh. Mungkin kamu mau menjelaskan bagian kasihnya saja. Mister, pendahuluannya harus pertanyaan gitu, enggak harus pertanyaan. Bisa juga pernyataan, ya. Bisa juga pernyataan, bisa juga pendapatmu, bisa juga pertanyaan. Jadi, intinya, harus tahu dulu apa itu pendahuluan. Pendahuluan itu kata-kata singkat untuk menghubungkan ya tema dengan isi khotbah atau kata-kata pengantar untuk masuk ke isi khotbah. Kot, itu ya. Mirip seperti kamu pidato. Kan ada pendahuluan dulu. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya. Kok langsung bilang, "Mari kita berjuang," gitu kan dong. Tiba-tiba langsung begitu, kaget loh orang. Ya. Itu dia ya untuk pendahuluan. Pendahuluan enggak usah pusing. Pokoknya kata-kata singkat boleh dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, tulisan, enggak pusing nih. Kamu kebiasaan ini sih. Ah, rendah hati lemah lembut dan sabar tunjukkanlah kasihmu terhadap Tuhan boleh jadiin ini jadi tema boleh boleh jadi kalimatnya harus baik misalnya hidup hidup sesuai dengan perintah Tuhan rendah hati, lemah lembut, sabar dan mengasihi sesama. Gitu juga bisa. Boleh, Alika. Oke, selamat siang anak-anak di sekolah dan juga di Zoom meeting. Apakah yang di luar di rumah bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Anak-anak yang ada di Zoom Meeting, apakah bisa mendengar Miss dengan jelas? Oke, okay. silahkan diaktifkan dulu kameranya yang ada di Zoom Meeting. Areta, Elita, Jovan, Angela, Karsten, Darren, Alika, Kesia, Rania, Kristo, Nico, Erika, Nara, Oke, okay. Nara di sekolah, Geratu dan Paku. Baik, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, Karton bisa bantu misi doa, Nak? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita mau belajar fisika, tolong berkati kita agar bisa belajar dengan baik dan tolong berkati misi yang akan mengajar kita. Amin. Lalu, kasih baik. Terima kasih, kartun, untuk bantuannya. Nah, Nana, misalkan absen, untuk siswa yang ada di Zoom meeting, silahkan jawab hadir, dan untuk siswa yang ada di sekolah, silahkan angkat tangannya. Yang pertama Alika. Hadir, Miss. Hadir ya. Yang kedua Angela? Angela hadir hari ini? Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Areta? Hadir, Miss. Selanjutnya Kristo. Kristo. Bisa dengar suara Miss Kristo? Baik Kristo, terima kasih untuk konfirmasinya. Selanjutnya Darren. Hadir Miss. Kemudian Elita. Hadir Miss. Hadir ya. Selanjutnya Jason. Oke, Jason ada di sekolah. Selanjutnya Erika, hadir, Miss. Kemudian Fabio, hadir, Miss. Selanjutnya Gebi, oke, Gebi izin ya. Selanjutnya Pako, hadir, Miss. Pako hadir, selanjutnya Jeremy, oke, Jeremy di sekolah selanjutnya Jovan hadir miss oke Jovan ada sudah memberikan konfirmasinya Karsten hadir miss kemudian Kesia hadir miss Kesia hadir G Ratu hadir miss kemudian Niko hadir Niko hadir Selanjutnya Nishan. Nishan hadir di sekolah. Lalu Rania. Hadir, Miss. Sevilla. Oke, Sevilla hadir di sekolah. Nara. Ya, Nara hadir di sekolah juga ya. Nah, hari ini sudah semua Miss sebutkan namanya ya. Jadi ada satu siswa yang tidak hadir hari ini yaitu Gaby. Nah, untuk pertemuan hari ini Miss akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, kita akan membahas materi terakhir untuk bapartikel dan akan ada tugas terakhir untuk kalian mengerjakan laporan pengamatan. Sesi kedua kita akan latihan soal persiapan untuk ujian karena ini adalah pertemuan terakhir untuk materi di mata pelajaran fisika. Ya, silahkan diperhatikan dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Untuk anak-anak yang di sekolah angkat tangannya dulu sebelum bertanya ya. Nah, kita mulai dari materi terakhir di bab partikel, yaitu sifat sifat-sifat benda. Anak-anak yang di rumah bisa melihat slide yang ditampilkan hari ini tidak? Oke, okay. yang di sekolah Nishan, Jason, Nara terlihat? Perlu misi berbesar ya? Sudah. Terlihat jelas? Sudah. Oke, okay. kalau sudah jelas, sebentar. Nah, jadi sifat benda itu bisa kita bedakan menjadi dua jenis. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Nanti ini yang akan kalian amati pada benda-benda di sekitar rumah kalian. Ya, sifat fisika itu adalah sifat benda yang bisa kita ukur. Jadi kita bisa amati dari ciri fisiknya. Nah, sifat fisika itu bisa dibagi menjadi tiga bagian, tiga jenis. Ada kerapatan, kerapatan ini adalah masa jenis. Masa jenis itu menyatakan banyaknya massa yang terkandung pada setiap volume benda. Semakin padat suatu benda, semakin besar kerapatannya. Semakin renggang suatu benda, teksturnya, maka masa jenisnya akan semakin kecil. Nanti kalian akan menerapkan ini di ujian praktek selanjutnya. Nah, di sini kerapatan itu bisa diukur, jadi dia masuk ke dalam sifat fisika suatu benda. Selanjutnya, ada kekerasan. Kekerasan itu menyatakan ketahanan materi untuk menahan beban berupa tekanan atau goresan. Nah, kekerasan juga bisa kalian ukur dalam skala MOHS. Ya, biasanya diukur dengan skala 1 sampai 10. Kemudian ada elastisitas. Itu menyatakan kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula. Jadi jangan salah paham ya, elastisitas itu bukan kemampuan untuk meregang, tetapi kemampuan untuk kembali ke bentuk semula. Jadi kalau ada karet bisa diregangkan tapi tidak bisa kembali ke bentuk semula itu tidak elastis. Tapi kalau ada benda ditariknya susah tapi cepat kembali ke bentuk semula itu namanya elastis. Ya. Nah, untuk elastisitas ini contohnya adalah galah. Galah untuk lompat tinggi itu elastis. Jadi meskipun kelihatannya susah diregangkan tapi ketika dia dibengkokkan dia akan cepat kembali ke bentuk semula. Itu namanya elastis elastisitas. Nah, untuk sifat fisika, ada yang mau ditanyakan tidak, anak-anak? Tidak, sudah jelas semua? Sudah. Nah, selanjutnya ada sifat kimia. ya Sifat kimia itu menyatakan karakteristik suatu benda berdasarkan interaksinya dengan materi lain. Jadi, sifat kimia di sini ada tiga jenisnya. Ada kestabilan, ada kreatifan, ada daya ionisasi. Kestabilan di sini adalah mudah tidaknya suatu materi terurai karena pengaruh panas atau listrik. Jadi kalau misalnya ada es batu, kemudian kalian panaskan, itu kan akan mudah mencair. Itu berarti tidak stabil dia. Lalu ada kereaktifan. Kereaktifan ini menyatakan mudah tidaknya suatu materi bereaksi dengan materi lain. Contoh, aluminium. Ketika kalian reaksikan dengan air, itu aluminium ini tahan karat. Berarti dia tidak akan berkarat. Oleh sebab itu, peralatan di dapur rata-rata terbuat dari bahan aluminium karena tahan karat. Ya. Lalu ada daya ionisasi. Itu menyatakan mudah atau tidaknya suatu materi menghasilkan ion. Contoh, garam itu adalah NaCl. Ini termasuk ke dalam molekul senyawa terdiri dari natrium dan klor. Ketika kalian larutkan ke dalam air, dia akan membentuk ion-ion Na+ dan Cl-. -min. Air yang dicampurkan dengan garam dapat menghasilkan ion bermuatan listrik di mana ion-ion ini dapat menghantarkan arus listrik. Jadi kalau misalnya kalian menghantarkan listrik ke air garam, maka listrik tersebut akan mengalir di sana. Ya? Itu daya ionisasi. Itu sifat-sifat kimia yang bisa Miss jelaskan. Sampai di sini untuk sifat fisika, kimia, ada yang mau ditanyakan? Untuk anak-anak yang di sekolah dan di rumah? Sudah. sudah jelas semua yang di sekolah? Sudah. Suara Miss terdengar jelas sampai di belakang? Oke. Yang di rumah bagaimana? Sudah paham? Yang sudah paham bisa berikan reaksinya? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke tugas yang kalian kerjakan. Tugas terakhir di pertemuan kelas 9 ya. Nah, kalian bisa buka LMS kalian pada bab partikel penyusun materi. Di sana ada laporan pengamatan sifat partikel. Di-download dulu PDF-nya. Nah, di sana ada laporan Anak-anak yang di rumah sudah bisa lihat laporan yang tampilkan? Oke, kalau sudah. Nah, di sini ada satu soal ya. Kalian diminta untuk mengamati lima benda di sekitar kalian, di sekitar rumah kalian. Lalu kalian identifikasi apa saja sifat fisika dan kimia yang bisa kalian amati dari benda tersebut. Disertakan keuntungan dan kerugiannya. Contoh, salah satu benda yang ada di sekitar kalian itu kan genteng ya. Nah, genteng itu terbuat dari tanah liat. Jadi, suatu benda, kalian amati dulu bahan penyusunnya. Nah, dari bahan penyusunnya itulah kalian amati bagaimana sifat fisika dan kimianya. Kalau genteng berdasarkan sifat fisika, dari bagian kekerasan, tanah liat ini memiliki sifat yang sukar dilalui air dan mudah dibentuk. Nah, ketika sudah menjadi genteng, dia keras sehingga mudah pecah. Karena mudah pecah itu kekurangan dari genteng. Jadi kalian bisa ambil keuntungan dan kerugiannya. Ya. Lalu dari sifat kimianya, dari kereaktifannya mis ambil. Di mana tanah liat itu tidak reaktif terhadap air. Jadi kalau tanah liat ketemu air tidak akan ada proses pengkaratan. Sehingga dia awet untuk dijadikan alas maaf untuk jadikan penahan air hujan ya itu adalah contohnya nah kalian silakan amati benda-benda di sekitar kalian yang di dapur boleh misalnya aluminium diamati sifat fisika kimianya bagaimana kalian cari lima benda dan tidak boleh menyebutkan genting lagi karena sudah miscontohkan ya jadi ada ada banyak benda di sekitar kalian silahkan disebutkan untuk tugasnya, ini dikumpulkan paling lambat minggu depan. Sekarang tanggal 8, berarti paling lambat tanggal 15 April, pukul 8 pagi. Jadi silahkan digunakan waktu waktunya untuk mengerjakan tugasnya. Untuk tugas-tugasnya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nara, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Nanti di sifat fisikanya, kan ada tiga mis jelaskan ya, sifat fisikanya. Nah, kalau kalian bisa menyebutkan ketiganya, poin kalian penuh. Tapi kalau hanya bisa menyebutkan dua atau satu, itu berarti ada pengurangan poin. Jadi kalau mau dapat poin penuh dan nilai 100, silahkan dilengkapi sifat fisika dan sifat kimia. Ya, jadi kalian bisa pilih kira-kira benda mana yang mudah kalian amati sifat fisikanya semuanya dan sifat kimianya. Ya, ada lagi Nara sudah paham? Sudah. Oke. Anak-anak yang di rumah bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua untuk sifat fisika, sifat kimia, dan juga tugas laporan pengamatannya? Kalau sudah bisa berikan reaksinya anak-anak yang di rumah. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan terkait tugas, kita masuk ke sesi kedua, yaitu soal persiapan ujian. Nah, hari ini mas akan bahas soal-soalnya khusus untuk kelas 7 dan 8. Untuk kelas 9, kalian bisa pelajari dari soal-soal yang sudah pernah Miss berikan. Ulangan, kuis itu bisa dibuka kembali. Ya. Nah, untuk soal tryout-nya Jadi di LMS, Miss sudah sediakan soal tryout untuk kalian. Jadi di bab paling akhir ada persiapan ujian sekolah, kalian buka di sana ada kuis tryout. Di sana ada 20 soal pilihan ganda. Silahkan dipelajari ya. Nanti untuk ujian sekolah IPA dan fisika itu digabung. 20 soal dari IPA, 20 soal dari fisika. Nah, silahkan persiapkan diri kalian dengan mempelajari soal tryout yang miss berikan. Karena soalnya hampir mirip dengan ini. Ya, jadi kalian kalau sudah dapat nilai 100 di tryout-nya, berarti kemungkinan besar kalian bisa menjawab soal fisika di ujian dengan baik. Nah, sebelum ke sana, Miss akan bahas dulu soal-soal tryout untuk kelas 7 dan 8. Silahkan di screenshot untuk bagian yang penting, karena Miss tidak akan tampilkan lagi di AMS nanti pembahasannya. Nah, kalau begitu kita mulai saja Nah, untuk pengerjaan soal tryoutnya kalian boleh kerjakan dari nanti sore jam 3 sampai sebelum ujian sekolah. Untuk percobaannya dua kali, jadi silahkan digunakan percobaannya dengan baik ya. Anak-anak yang di sekolah, sudah semuanya dapat melihat soal yang ditampilkan dengan jelas? Sudah. Anak-anak di sekolah semuanya masuk Zoom meeting ya? Tidak. Oke. Okay. Berarti kalian lihatnya dari monitor. Iya. Nah, kalau ada bagian yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ke Miss. Anak-anak yang di rumah, bagaimana? Sudah semuanya terlihat jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita mulai dari soal nomor satu. Ini soal kelas tujuh. Untuk soal kelas tujuh, itu Miss ambil dari bab kalor. Ya, anak-anak masih ingat tentang materi kalor di kelas tujuh yang di sekolah? Tidak, sudah lupa. Nara, masih ingat materi kalor? Agak ingat. Yang di, di rumah bagaimana? Ada yang masih ingat tidak? Materi kalor. Oke, kebanyakan sudah lupa ya. Berarti Miss harus jelaskan detail dulu tentang kalor. Jadi, kalor itu adalah energi panas yang berpindah. Berpindah berpindahnya tidak ke sembarang tempat. Tapi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sama seperti air. Air kan tidak mungkin mengalir dari tempat rendah ke tinggi ya? Pasti dari tempat tinggi ke rendah. Jadi kalor seperti itu. Nah, kalor biasanya digunakan untuk memanaskan suatu benda. Jadi kalau ada benda menerima kalor, akan ada dua hal yang terjadi pada benda tersebut. Yang pertama suhunya naik, yang kedua berubah wujud. Nah, pada soal nomor satu, itu kalor mengakibatkan benda mengalami perubahan suhu. Nah, di sini kalian disajikan ada tiga logam, A, B, C. Masanya sama. Kalor jenisnya beda, suhu awal sama, suhu akhir sama. Yang ditanyakan adalah, urutan logam yang memerlukan jumlah kalor untuk memanaskan logam dari terkecil ke terbesar. Berarti kalian cari berapa jumlah kalor yang digunakan untuk merubah suhunya. Ini bisa kita hitung dengan rumus. Rumus kalor untuk merubah suhu suatu saat adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau biasanya untuk mempermudah kalian mengingat rumus, singkat saja macet ya M-nya massa, C-nya kalor jenis, T-nya delta T. Supaya tidak susah menghafal rumus. Jadi ingat M-nya massa. Satuannya adalah kilogram. Jadi pastikan dia kilogram dulu, baru boleh dimasukkan ke rumus. C-nya kalor jenis. Kalor jenis itu satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Lalu delta T itu perubahan suhu. Nah, kalau sudah membahas perubahan suhu, berarti jangan gunakan satu suhu saja, tapi harus kalian kurangi suhu akhir. Dikurangi suhu awal itu adalah perubahan suhu, ya. Nah, sekarang kalau kalian diminta untuk mengurutkan mana kalor yang paling kecil sampai ke terbesar, di sini ada dua cara. Cara detail pasti panjang. Cara singkat. Misalkan jelaskan cara detailnya dulu. Untuk cara detailnya, berarti kalian harus cari kalor masing-masing logam. Logam A berarti kan masa A kali kalor jenis A kali delta pada logam A. Kalor B berarti masa B kali kalor jenis B kali delta B. Kalor C juga sama. Masa C kali kalor jenis C kali delta C. Nah, coba kalian masukkan nilainya. Kira-kira mana urutan logam yang kalornya dari terkecil ke terbesar? Yang mana Nishan? BAC. Dari Nishan BAC. Berarti opsi C ya untuk Nishan? Oke, okay. satu opsi dari Nishan. Yang lainnya bagaimana? Kalian bisa pakai cara cepat bisa pakai cara detail. Ya? Iya, bisa pakai logika. Kalau kalian pakai logika, berarti kalian pakai cara cepat. BAC? BAC. Iya. Dari Deren ya? Eh. Deren oke, okay. dari Deren C. Yang di rumah bagaimana? Ada opsi lain? Dari Nara juga C. Ada tiga siswa milih C. Yang di rumah bagaimana? Kalau pakai cara logika, itu berarti pakai cepat. Cara cepat. Oke, di sini ada Jovan. Cara C juga. Oke, semuanya memilih C ya. Jawabannya kalian perhatikan. Kalau kalian mau detail, kalian bisa hitung 3 kali sembilan puluh kali 100 kurang 50, berarti 50. 50 kali 3, kali 3.90 berapa? Lalu ini juga sama, cari nilainya berapa. Itu cara detail, sudah pasti memerlukan waktu yang lama. Kalau pakai cara logika seperti kata Nishan, kita bisa perhatikan masa A, B, C sama atau beda? Sama, abaikan dia kalau sama. Lalu kalau jenisnya sama atau beda? Beda, jangan diabaikan. Kalau suhu perbandingan perubahan suhunya sama atau beda? Perubahan suhunya sama, diabaikan. Yang beda itu hanya kalor jenis. Berarti kalian tentukan jumlah kalornya dari nilai kalor jenis. Ya. Kalau yang A, B, C diurutkan kalor jenisnya, yang terkecil kan B. Lalu yang terkecil kedua A. Lalu yang terbesar yang C. Jadi, dia sesuai dengan nilai kalor jenisnya. Itu cara cepat tanpa kalian hitung, kalian ketemu jawabannya. Nah, sampai di sini, anak-anak sudah paham? Paham, yang di sekolah paham. Nara, gimana? Nara sudah paham. Oke, anak-anak yang di rumah, bagaimana? Sudah paham atau perlu dijelaskan ulang? Oke, kalau ada kesulitan, boleh tanyakan ya. Nah, itu cara cepat. Misal harap kalian bisa menggunakan cara cepat supaya ada waktu tambahan di soal berikutnya. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke soal kedua. Ini masih di kalor, tentang perpindahan kalor. Anak-anak masih ingat tidak jenis-jenis perpindahan kalor? Kalor kan bisa berpindah. Nah, ada tiga jenis cara perpindahan. Ya, radiasi salah satunya, konduksi selain itu konveksi. konveksi bagus ya jadi yang pertama ada konduksi konduksi adalah perpindahan kalor dengan menggunakan saat perantara jadi harus ada saat yang mengantar kalor nah di sini saatnya mengantar tapi dia tidak ikut pindah ingat ya perlu saat perantara tapi saatnya tidak ikut pindah itu konduksi Kalau konveksi, dia juga perlu saat perantara. Nah, kalau dia perlu saat perantara, beda sama konduksi. Dia saatnya ikut pindah. Kalau radiasi, ini beda sendiri. Dia tidak perlu saat perantara, jadi dia mandiri. Nah, miscontohkan kalau konduksi itu adalah perpindahan kalor dengan saat perantara, tapi saat perantaranya tidak ikut pindah. Contoh, ada sebuah logam. Di logam ini ada dua ujung, ujung kanan, ujung kiri dari mis. Kalau mis panaskan ujung kanan, ujung kiri panas atau tidak? Panas, berarti ada perpindahan kalor. Nah, di sini yang memindahkan kalor itu adalah saat-saat logam. Saat logam ikut pindah atau tidak? Tidak. Kalau dia ikut pindah, hancur logamnya ya berarti itu masuk ke konduksi sudah paham paham itu konduksi ingat ya cirinya ada saat perantara tapi tidak ikut pindah lalu ada konveksi itu memerlukan saat perantara tapi saat perantaranya ikut pindah bersama dengan kalor contoh saat kalian merebus air kalian pernah perhatikan tidak ada gelembung-gelembung air yang naik turun ya jadi saat saat kalian merebus air di sana ada perpindahan kalor dari bagian bawah panci ke atas. Nah, saat kalornya pindah, yang mengantarkan kalor itu air. Airnya ikut pindah, berarti dia termasuk ke jenis perpindahan apa? Konveksi, ya, itu cirinya. Dia perlu saat perantara, partikel air tadi, dan partikel airnya harus ikut pindah bersama dengan kalor. Lalu ada radiasi. Nah, radiasi ini mandiri, tidak perlu saat perantara. Contoh, kalian saat kemah biasanya kan menggunakan api unggun ya. Nah, biasanya kita berduduk melingkar di sekitar api unggun. Tubuh kalian tidak menyentuh api secara langsung. Tapi tubuh kalian terasa panas atau tidak? Terasa kan? Iya, kalau terasa panas, di sini terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Jadi intinya kalian tidak perlu kontak fisik dengan panasnya, tapi panasnya tetap terasa. Itu radiasi. Nah, dari tiga jenis perpindahan kalor tadi, ada yang mau ditanyakan untuk anak-anak di sekolah? Tidak. Yang di rumah bagaimana? Sudah paham? Oke, Angela sudah paham. Yang lain bagaimana? Ada kesulitan dalam membedakan konduksi konveksi radiasi? Oke, kalau tidak ada, misalnya, lanjutkan ya. Kita langsung ke soalnya di sini, bukan tangan ya, tapi tubuh di sini. Nah, kalian perhatikan, ibu merebus air dalam panci aluminium yang diletakkan di atas kompor. Ini pancinya, ini kompornya. Terdapat lebih dari satu jenis perpindahan. Kalor awalnya dari api pindah ke panci yang terbuat dari aluminium. Lalu dari panci pindah ke air. Nah, selama merebus air, tubuh ibu terasa panas karena berada di dekat api kompor. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan api. Nah, coba kalian perhatikan pernyataan yang tepat terkait dengan perpindahan kalor. A, B, C, atau D yang tepat? Dari Deren C ya? Ya? Halo, Miss. Darren, bagaimana? Eh, uh, iya, miss. miss. Yang mana? Bisa diulangi? C. Yang B? T. C. C. Ah, uh, iya. Iya, oke. Okay. Terima kasih untuk jawabannya. Yang lainnya di di rumah bagaimana? Dari nisian yang mana? Yang mana yang tepat, menurut Nishan? C, dari Nishan C. Yang di rumah bagaimana? Ada yang punya jawaban yang sama dengan Nishan dan Darren? Oke, okay. sepertinya semuanya sama ya? C. Sevilla? <laughs> Sevilla jawab apa? Yang mana? A, B, C, D. Sevilla. Yang mana? D. Oke, okay. Sevilla D. Jason? C. Nara? C. Oke, okay. jadi di sekolah ada yang C, ada yang D. Di rumah juga sama ya. Nah, yang benar, kalian perhatikan bagian A. Kalor pindah dari kompor ke panci. Itu perpindahan konveksi benar atau salah? Malah. Salah. salah. Oke. Okay. Harusnya? Konduksi ya. Kalau B, tubuh ibu terasa panas. Radiasi, oke. Okay. C, Benar ya, karena ketika kalau udah pindah, itu disertai perpindahan partikel-partikel airnya. Kan dari panci pindah ke air. Airnya ikut pindah dia. Nah, berarti dia benar konveksi. Kalau D, ini apa namanya? Konduksi. ya Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham belum? Untuk konsepnya dulu. Membedakan konveksi, konduksi, radiasi. Sudah paham? Oke, okay. kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian 3. Ini masih kelas 7, di bab energi. Masih ingat tentang materi energi? Tidak. Yang di sekolah? Masih, Nara masih ingat? Oke, okay. bagus ya. Yang di sekolah, eh, yang di rumah bagaimana? Ada yang masih ingat bab energi? Oke. Okay. Nah, kalau begitu kita coba ya. Nomor tiga itu tentang energi, karena masih banyak yang sudah lupa. Jadi, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, kalian bekerja, tidur pun perlu energi. Nah, energi ada tiga jenisnya yang kalian akan gunakan di fisika. Yang pertama ada energi potensial. Energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Jadi kalau ada benda berada pada ketinggian tertentu, dia pasti punya yang namanya energi potensial. Rumusnya adalah M kali G dikali H. M masa, G percepatan gravitasi, H ketinggian. Miss biasanya mengingat ini dengan kata megah. Ya, energi potensial. Selanjutnya ada energi kinetik. Kalau sudah membicarakan kinetik, ini erat kaitannya dengan gerakan benda. Berarti, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena bergerak. Semua benda yang bergerak punya energi kinetik. Kalau benda diam, energi kinetiknya berapa? Nol, pastinya ya. Energi kinetik rumusnya setengah kali m dikali v kuadrat, m masa v kecepatan, lalu... Energi ketiga ada yang namanya energi mekanik. Energi mekanik itu adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Jadi kalau ditanyakan energi mekaniknya Nesian? Berarti kalau dijumlahkan energi potensial dan energi kinetiknya. Ya, nanti Nesian jawab nomor tiga ya. Bisa? Nanti bantu Miss menghitung di nomor tiga. Nah, kita lanjut di sini kalian perhatikan Alisa, masanya 40 kg. Ini bukan 8 ya, 80. Kalian perhatikan, Alisa, masanya 40 kg, bersepeda dari titik awal berada di bukit setinggi 10 meter. Kemudian ia meluncur ke bawah, diketahui masa sepeda 8 kg. Setelah berada pada ketinggian 7 meter, energi kinetik gerak Alisa bersepeda berapa? Kalian harus bisa gambarkan soalnya dulu. Jadi kan ini ada bukit, ada permukaan tanah. Awalnya Alisa ada di ketinggian A ini. Yang ketinggiannya adalah 10 meter. Lalu dia meluncur sampai di titik B, yang ketinggiannya 7 meter dari tanah. Ya, kita amati satu-satu dulu. Di titik A, Alisa berada pada ketinggian tertentu. Berarti dia punya energi apa di sana? Potensial, kinetik, mekanik. Potensial. Ya, jadi ada energi potensial A karena dia berada pada ketinggian tertentu. Lalu Alisia di Alisa di sini diam di titik A. Berarti energi kinetiknya bernilai berapa? Alisa diam di titik A. Berarti energi kinetiknya bernilai Nol. ya. Ingat kalau diam berarti energi kinetiknya adalah nol ya jadi kalau sudah ada titik awal langsung pakai titik awalnya eknya nol lalu di sini ada energi potensial ada energi kinetik energi potensial tambah kinetik jadi energi apa kinetik tambah potensial sama dengan energi mekanik ya berarti ada energi mekanik a di titik b Alicia masih berada pada ketinggian 7 meter. Berarti dia punya energi apa di sana? Berada pada ketinggian tertentu. Potensial. Ingat ya, potensial itu kata kuncinya ketinggian. Kalau kinetik, kata kuncinya adalah bergerak. Berarti ada energi potensial B. Lalu di titik B, Alisa ini masih bergerak. Jadi dia punya energi kinetik B. Ada potensial, ada kinetik, ada energi mekanik berarti. Nah, di sini kalian ditanyakan setelah berada di ketinggian 7 meter, energi kinetik gerak Alisa berapa? Berarti energi kinetik di titik B, EKB-nya berapa? Untuk mencari ini gunakan hukum kekekalan energi mekanik yang bunyinya adalah energi mekanik dimanapun posisinya nilainya sama. Berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik rumusnya energi potensial A tambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik di B. Ya, Tinggal dimasukkan energi potensial A, sudah diberikan nilai pastinya belum? Belum kan? Berarti kalian harus cari dulu. Dengan rumus energi potensial, ini rumusnya megah. Karena potensial A, berarti MA, kali percepatan gravitasi, kali ketinggian A. Ditambah, energi kinetik A kan nilainya 0, sama dengan 0. Sama dengan EPB, berarti massa AB kali percepatan gravitasi kali ketinggian B. Ditambah energi kinetik B yang kalian cari. Ya. Nah, sampai di sini langsung substitusi nilainya. Kalian jangan sampai terkecoh. Di sini kan Alisa menaiki sepeda ya. Berarti masanya jangan pakai masa Alisa saja, tapi juga masa sepeda karena kan jadi satu kesatuan. Berarti masanya adalah 48, 40 tambah 8. Percepatan gravitasi nilainya ada dua, 9,8 atau 10. Misalkan gunakan nilai 10. Pakai 10, G-nya hanya di ketinggian A kan 10 meter. Ditambah 0, sama dengan EKB, EPB, masa B 48 juga, dikali 10, kali ketinggian B7. Ditambah EKB yang kalian cari. Ini 4800 sama dengan berarti tiga tiga ya tambah EKB berarti EKB-nya bernilai berapa di sini coba satu oke dari Energi kinetik di B berarti 4800 dikurangi 3360 sama dengan 1140 ya. 1000 1440 ya. 440 Joule. Energi itu satuannya Joule. Di sini tidak ada opsi yang tepat, nanti akan diperbaiki kuncinya. Ya, jadi ini jawabannya. Sudah? Nanti soalnya sama persis. Hanya beda angka dan beda cerita. Jadi kalian gunakan rumus yang sama. Silahkan diperhatikan baik-baik. Kalau ada soal yang kurang jelas, boleh tanyakan ke Miss. Oke, dari Kesia. Miss, hukum kekekalan energi mekanik tadi apa ya? Hukum kekekalan energi mekanik itu bunyinya ini ya. Energi mekanik di semua posisi, baik di posisi A, B maupun nanti kalau ada posisi C, nilainya selalu tetap. Misal, di posisi A 4800 Joule, nilai energi mekaniknya di B juga sama nilainya segitu. Di C juga sama. Dengan syarat tidak ada gaya luar yang bekerja. Gaya luarnya itu misalnya gesekan. Gesekan udara, gesekan tanah itu diabaikan. Ya? Nah, ini nanti kalian pelajari lagi di kelas 10. Jadi, Miss ajarkan dasarnya di kelas 7, nanti kalian ketemu lagi di kelas 10. Sampai di sini sudah paham? Yang di rumah. Kesia sudah paham? Oke. Yang di sekolah ada pertanyaan tidak? Mungkin Miss terlalu cepat menjelaskan, kalau ada yang terlewat boleh langsung tanyakan. Nara sudah paham? Oke. Okay. Nah, Nana bisa di screenshot dulu ya, karena nanti kemungkinan tidak misbagikan pembahasannya. Nanti kalian boleh jawab kembali di tryoutnya. Sudah? Nissan sudah paham belum? Sudah. Oke, okay. Sevilla, bagaimana? Sudah paham? Oke. Okay. Lalu Jason? Energi potensial atau kinetik, Jason. Energi potensial atau kinetik yang nilainya nol. Energi potensial atau kinetik yang maksudnya Jason nilainya nol tadi. Potensial, bukan ya, yang nilainya nol itu energi kinetiknya kan dia diam di titik A. Kalau potensial itu kan karena ketinggian, ya jadi semakin tinggi kedudukan suatu benda, makin besar energi potensialnya. Jadi kalau kalian menjatuhkan benda dari tempat yang sangat tinggi, berarti energi potensialnya juga besar. Maka kalau jatuh ke tanah, kemungkinan hancurnya lebih besar juga. Karena energinya dia besar. Ya, Jason sudah paham untuk nomor tiga? Sudah. Nishan bagaimana? Bagaimana? Boleh-boleh itu berarti ada dua jawaban. Kurang paham, paham, paham. Oke, okay. yang di rumah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelumnya lanjut ke nomor empat. Nah, selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke nomor 4. Nomor 4 ini masih kelas 7 tentang energi. Nah, ini soal teori ya. Jadi mungkin mudah kalian ingat. Untuk soal nomor 4 di sini disebutkan Kayu dan tanaman kering dapat dibakar, kemudian uapnya digunakan untuk menggerakkan turbin generator. Hal tersebut dikenal sebagai apa? Biomasa, biodiesel, biogas nuklir. Tidak mungkin nuklir. Nuklir itu dihasilkan dari reaksi inti pada suatu bahan. Di sini pilihannya ada biomasa, biodiesel, atau biogas saja. Nah, di sini kalian harus bisa bedakan mana biomasa, mana biogas, mana biodiesel. Di sini kan huruf depannya bio, bio, bio ya. Kalau dia bio bio, berarti kan berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi kita memanfaatkan hasil atau sisa dari makhluk hidup untuk menjadi sumber energi. Nah perbedaannya itu di situ ada massa, diesel, sama gas. Kalau biomassa itu adalah sisa-sisa makhluk hidup, contohnya kayu, tanaman sudah kering, kemudian kotoran hewan ternak. Itu kalau kita bakar kan menghasilkan uap, ya. Nah, jadi uapnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Digunakan untuk menggerakkan turbin, turbin generator bergerak dihasilkan listrik. Jadi kalau biomasa, hasil akhirnya listrik. Yang kedua, ada biodiesel. Kalau biodiesel juga dari makhluk hidup, sisa-sisa makhluk hidup. Hanya saja di sini sisa-sisa makhluk hidup, hasil akhirnya adalah minyak. Contoh biji pohon jarak itu, kalau kalian rubah, bisa menjadi minyak, ya, itu biodiesel. Lalu, yang ketiga, ada bi biogas. Kan, ada kata gas, otomatis hasil akhirnya adalah gas. Contoh, kalau kalian kumpulkan kotoran ternak, misalnya sapi, kemudian kalian fermentasi, lalu menghasilkan gas metana, gas ini bisa menggantikan gas LPG di rumah kalian. Itu biogas ya. Nah, berdasarkan penjelasan Miss tadi, kira-kira nomor empat jawabannya yang mana? Masa, ya. Ini jawabannya biomasa. Jadi nanti di soalnya ceritanya Miss rubah. Kalian identifikasi dia biomasa, biodiesel atau biogas. Nomor empat sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan nomor empat? Pevila, bagaimana? Sudah paham? Paham. Nah, anak-anak ini -anak rumah bagaimana? Sudah paham belum untuk nomor 4? Sebelum kita lanjut ke nomor 5. Jadi, Miss, minta maaf sebelumnya. Di sini, Miss, agak cepat menjelaskan. Karena waktu kita terbatas, ini pertemuan terakhir untuk mapel fisika. Jadi, Miss, harap kalau ada soal yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung. Oke. Kalau tidak ada, berarti Miss lanjutkan ya. Kita ke nomor lima. Ini tentang usaha di bab kelas delapan. Ya, anak-anak masih ingat tidak tentang gaya dan usaha di kelas delapan? Masih ingat ya? Nah, jadi nanti soalnya Miss buat kurang lebih sama, tapi dalam bentuk soal yang menganalisis. Jadi tidak semudah ini nanti. Tapi kalau kalian tahu rumus, Miss yakin kalian bisa jawab. Nah, di sini ada dua regu, ya: regu A, regu B. Tarik tambang berarti kan mereka menarik dalam arah yang berlawanan, ya. Ini ke kiri, ini ke kanan. Nah, yang ditanyakan adalah resultan gaya. Gaya itu lambangnya F, force. Resultan itu dilambangkan dengan sigma. Di matematika sudah belajar sigma, kan? Ya, itu artinya total. Berarti yang ditanyakan di sini adalah berapa total gaya yang bekerja pada peristiwa yang ada di gambar. Total? Yang mana? Oke, dari Jason sudah ketemu jawabannya. Kita coba buktikan ya. Kalau total kan berarti jumlah kan. Di sini ada empat gaya. Satu, dua, tiga, empat. Miss beri nama gaya satu, gaya dua, gaya tiga, gaya empat. Tambahkan saja. Oke. Nah, di sini jangan asal menambahkan juga ya. Karena gaya itu besaran vektor. Dia punya nilai, punya arah. Kalau ke kanan, itu harus ada tanda positif pada nilai gaya. Kalau ke kiri, harus ada tanda negatif. Kalian perhatikan F1 nilainya 300. Kanan, kiri? Kiri. Tandanya positif, negatif? Negatif. Min 300 berarti tambah F2 200. Positif negatif? 200. Positif negatif? Negatif. Min 200. F3 150. Positif negatif? Positif. F4 250. Positif negatif? Positif. Jumlahkan. Min 300, min 200, berarti kan min 500. Min 500 tambah 150 berarti min 350 ya. Min 350 plus 250 berarti positif 100. Newton. Nah, menentukan arahnya, kan di sini tandanya 100 kan positif. Berarti dia ke arah kanan. Berarti yang menang regu mana? B. Oh, maaf. Di sini kan min 350 ya? Oke, okay, maaf ya. Misalnya, lihat tadi, seharusnya di sini negatif. Berarti dia ke kiri, ya. Berarti benar jawaban dari Jason. Kiri, oke okay. ya, yang regu A yang menang. Berarti jadi nanti diperhatikan. Itu cara cari resultan gaya. Nah, nanti kalau misalnya diketahui, talinya bergerak ke kiri sejauh 2 meter. Kalau ditanyakan usahanya berapa, usaha itu lambangnya W. Rumus usaha gaya kali perpindahan. Gayanya kan sudah ketemu tadi 100, min 100. Kali perpindahannya 2 meter, berarti usahanya adalah 200 Joule. Ya. Nanti di soalnya yang ditanyakan bukan resultan gaya saja, tapi usaha. Jadi bisa dicatat rumus-rumusnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak untuk soal nomor 5? Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Ya? S itu perpindahan. Ya? S di sini adalah perpindahan atau jarak biasanya. S biasanya itu menyatakan jarak. Di fisika, untuk jarak itu bisa disingkat x, bisa disingkat s. Ya. Tidak menggunakan besaran yang lain karena besaran lain sudah dipakai. Seperti F, ini kan force berarti gaya. Sudah? Sudah paham anak-anak sampai di sini? Sudah. Ada yang mau ditanyakan yang di rumah mungkin? Yang di rumah sudah paham belum? Bisa berikan reaksinya kalau sudah paham supaya kita bisa lanjut? Oke ya. Oke, okay, min 200 J ya. Min 200 J berarti ke kiri. Ya. Oke, okay, sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, karena di sini waktunya 8 menit lagi, kalian untuk tuas, jadi ini soal pesawat sederhana. Mungkin misalkan berikan konsepnya saja ya. Nah, pesawat sederhana itu ada empat, ada tuas, katrol, bidang miring, roda gerigi. Yang akan Miss keluarkan adalah tuas. Tuas itu ada tiga jenisnya. Tuas pertama, kedua, ketiga. Nah, cara mengingatnya, di sini ada satu trik. Kalian cukup ingat TBK. Ya, Tuas itu 1 2 3 bisa kalian ketahui jenisnya berdasarkan letak T itu titik tumpu, B itu beban, K itu kuasa. Ya. Nah, kalau pada jenis pertama, titik tumpu berada di tengah-tengah beban dan kuasa. Jadi boleh saja ini beban, tumpu, kuasa atau kuasa, tumpu, beban. Yang jelas tumpunya di tengah itu tuas pertama. Contohnya gunting. Kalau gunting, kurang lebih gambarnya seperti ini, kan? Ya. Ini di sini kalian meletakkan benda yang mau digunting. Berarti ini tempat beban. Tumpu itu adalah tumpuannya. T. Nah, tempat kalian memberikan gaya itu namanya titik kuasa. Nah, kalau kita urutkan KTB atau BTK. Yang di tengah titik apa? Tumpu di tengah berarti dia masuk ke tuas pertama. Ya, gitu caranya. Kalau misalnya kalian ketemunya beban di tengah, berarti dia masuk ke tuas kedua. Kalau kuasa di tengah-tengah berarti tuas ketiga. Cukup ingat TBK, tidak perlu ingat definisi-definisinya. TBK. Ya? Sampai di sini yang di sekolah sudah paham? Paham. Oke, kita coba yang gerobak ya. Kalau gerobak di sini bebannya kan di sini, ini B. Tumpunya ini kan, tempat kita menumpu gerobaknya. Ini titik tumpu, ini titik kuasa, tempat kita memberikan gaya. Berarti K, T, B. Berarti dia masuk ke 1, 2, 3. K, T, B. K, T, B. KTB, T-nya di tengahan, berarti pertama, ya? Iya, kan diurut beban, bebannya kan di sini, tumpunya di tengah-tengah, kuasanya di sini, ya? Cukup ingat TBK, itu titik tengahnya, yang lainnya boleh diabaikan, supaya kalian tidak terlalu banyak mengingat materinya, ya? Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, di sini masih ada 4 menit. Miss coba pakai untuk soal hitungan terakhir. Ya, itu tentang tekanan. Ini sebenarnya kebanyakan soal hitungan dari Miss itu boleh kalian jawab dengan logika. Kalau kalian paham konsep. Ya. Seperti yang ada di soal nomor 7. Di sini sebenarnya satu balok. Tapi posisinya dirubah-rubah posisi A B C. Balok ini punya panjang 12 cm, lebar 8 cm, tinggi 3 cm. Yang di, kemudian beratnya, berat itu kan gaya F-nya. Jika balok pada posisi A B C, tentukan urutan tekanan dari yang terbesar ke terkecil. Tekanan itu lambangnya P. Rumusnya adalah gaya dibagi luas penampang. Luas penampang itulah luas Bagian benda yang bertemu dengan lantai, ya, berarti kalau kita gambarkan luas yang bertemu lantai itu kan di bagian bawah, tapi karena tidak terlihat, boleh sama dengan yang ini, kan? Yang B, yang ini, yang C, yang ini. Nah, di sini kalian perhatikan, ini kan satu beban, satu balok, gayanya sama atau beda, satu balok, berarti gaya beratnya sama atau beda, sama. Kalau sama, abaikan saja. Luas penampangnya sama atau beda? Beda, ya. Tidak sama dengan AB, tidak sama dengan AC. Ini yang kalian gunakan untuk menentukan tekanannya. Masih ingat kan berbanding lurus dan berbanding terbalik? Ya, tekanan di atas, luas penampang di bawah. Berarti kalau mau tekanannya besar, berarti luas penampangnya harus bagaimana, besar atau kecil? kecil ya. Kalau mau tekanannya kecil, berarti cari yang luas penampangnya besar. Ya, berarti kalau disuruh mengurutkan dari tekanan terbesar ke terkecil, berarti cari yang luas penampangnya dari yang terkecil. Ini kan? Berarti B. Kemudian yang mana lagi? A atau C? A. Lalu C. Ketemu tanpa hitung. Ya itu Miss ajarkan triknya. Nah, di sini kalian juga harus hati-hati karena soal ujian Miss tidak akan berikan semudah yang di sini. Karena nanti ada bentuk bendanya tabung. Nah, ini juga mudah ya, tapi tidak bisa kalian bandingkan dengan balok. Saya tabung, balok segitiga. Berarti harus hitung dulu luas penampangnya. Ya? Luas penampang tabung, tabung kan lingkaran, berarti pakai luas penampang lingkaran, pr kuadrat. Jadi pakai. Kalau dia balok, luas penampangnya pakai panjang kali lebar. Tergantung luasnya bentuknya apa. Ya, anak-anak sudah paham yang di sekolah? Yes. Oke, okay, paham ya. Yang di rumah sudah paham? Oke, okay, ada kesulitan tidak? Mungkin mas terlalu cepat menjelaskan? Oke, okay. kalau tidak ada pertanyaan, untuk selanjutnya ini hukum Archimedes, ya. Nah, silahkan dipelajari bagaimana konsep hukum Archimedes dan contoh benda-benda yang menerapkan hukum Archimedes. Karena nanti ini kalian pakai juga di ujian prakteknya. Ipa fisika ujian prakteknya satu dan menerap dan yang ditampilkan itu adalah materi fisika, ya. Jadi silahkan dipelajari hukum Archimedes. Lalu dari nomor 9 sampai 20 itu adalah soal kelas 9. Ada yang bertanya tadi? Tidak ya? Oke. Okay. Dari nomor 9 sampai 20 itu soal kelas 9. Ini Miss ambil soalnya dari soal-soal ulangan, kuis yang pernah Miss berikan. Jadi silahkan dipelajari kembali. Pelajari tryoutnya nya karena kalau kalian belajar itu, Miss yakin kalian pasti siap ujian ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk kuisnya, untuk soalnya? Tidak, dari sekolah tidak, dari rumah bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum Miss tutup pertemuan hari ini? Ingat ya, dikerjakan dulu tugas laporannya, baru dikerjakan tryout-nya, supaya kalian ada persiapan. Bagaimana? Yang di rumah bisa berikan reaksinya kalau sudah paham? Oke, kalau sudah paham, baru Jovan. Yang lain bagaimana? Oke, dari Kasten, Kesia, Angela sudah paham. Nah, Nana yang mungkin mau jawab tryout-nya, tapi kesulitan dalam menemukan caranya, kalian boleh tanyakan ke Miss nanti. Untuk try out-nya, nilainya tidak dimasukkan ke dalam daftar nilai, ya. Jadi, hanya digunakan persiapan untuk kalian belajar ujian. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, cukupkan, tapi kita tutup dengan doa dulu, ya. Um, oke, okay. hari ini Keisha bisa bantu musimnya doa Keisha. Ya, oke, okay, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaanmu. Selama kami belajar fisika, sekarang kamu lanjut ke pelajaran berikutnya. Tuhan yang penting terkait Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kesia untuk bantuannya. Nah, Nana, ingat kalau ada kesulitan dalam tryoutnya, boleh tanyakan ke Miss. Nah, tidak ada pertanyaan. Miss cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya di ujian praktek. Silahkan persiapkan diri kalian untuk ujian ya. Tuhan Yesus memberkati.